نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومادد كالجاري واجمعنا به كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat mengingati seseorang yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan keagungannya di dalam kitab yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Kita masih lagi berada di dalam program Kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana membincangkan tentang hadis-hadis ringkas dipetik daripada kitab Kutayb Saghir Tuhfatun Nazirin, syarah kepada kitab Mukhtarul Hadis yang dihimpunkan oleh guru yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim Hafizahullah Ta'ala Anhu. Hadis pada kali ini rakam tasiah nombor 9 yang bertajuk siapakah yang paling kedekut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Al-bakhil, orang yang paling kedekut, ialah apabila mendengar namaku, disebutkan namaku di sisinya, maka dia tidak menyahut dengan salam, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad. Maka wahai para mustami'in, wahai para musyahidin, wahai para penonton yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah, bukanlah perintah berselawat itu datang daripada hamba Allah SWT, melainkan ia adalah perintah daripada Allah yang Maha Agung kepada kekasihnya yang mulia. Perintah yang agung ini diberikan kepada umatnya yang mendapat nilai keagungan itu kerana mengingati kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala merakamkan sesungguhnya Allah, kemudian para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Allah SWT khitab kepada orang yang beriman kepada Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya, mudah-mudahan kamu mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Lihat, siapa yang mulakan selawat? Siapa yang menyuruh kita berselawat? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang memulakan diri untuk berselawat? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah selawat itu sendiri datang daripada Allah, perintah Allah, dan yang memulakannya juga Zat yang Maha Tinggi Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikaitkan dengan al-bakhil atau al-bakhil. Al-bakhil ini adalah kamula fil bukhul, iaitu sempurnanya kebakhilan. Maknanya yang paling bakhil lah. Dan kita tahu bakhil ini iaitu menahan daripada kemurahan,
menahan daripada pemberian kepada orang. Allah SWT sebut al-bakhil itu sirah yang siratul mubalaghah, sirah yang besar, maknanya tersangat bakhil, tersangat kedekut. Orang yang apabila menyebut namaku ataupun disebut namaku, apa yang dimaksudkan dengan zukirtu indahu, disebut namaku di sisinya, maknanya di sini iaitu menyebut nama Nabi Muhammad. Contohnya kalau kita lalu berjalan, tiba-tiba dengar corong-corong masjid, dengar nama Nabi Muhammad, ataupun dengar dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengar syama'il kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mendengar khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai para mustami'in, wahai para musyahidin, maka janganlah tutup mulut, bahkan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tak ada seorang pun di antara kita yang mampu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalimah selawat tadi saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang mampu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutuskan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam yang dimaksudkan kullu ma siwallah, setiap selain Allah, maka jin, hatta syaitan, hatta iblis pun sebenarnya rahmat. Tapi rahmat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat, malaikat juga berselawat. Malaikat berselawat apa maknanya? Maknanya malaikat beristighfar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul pun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu taala untuk Nabi Muhammad sallallahu. Seperti mana setelah azan. Pada episod yang lalu kita telah sebut tentang azan. Kan lepas azan kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Cuba kita lihat di sebalik azan, kemudian kita membaca doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ya Allah, dengan tawassulku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah syafaat kepadaku, tinggikanlah maqam dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidak ada seseorang pun bila mendoakan seseorang melainkan Allah Subhanahu taala akan hantar malaikat, dan malaikat juga akan mengatakan walaka misluh, engkau juga begitu juga, apa yang kau minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah juga beri kepada kita. Oleh sebab itu, wahai para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala, jangan kita kedekut dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan kita sebut nama Nabi Muhammad hanya Muhammad saja. Adakah itu bapa, adakah itu saudara kamu, adakah itu kawan kamu? Tidak, tidak. Itu adalah nabi yang unggul, nabi yang mulia, nabi yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri tak menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad saja. Allah Subhanahu wa taala mesti kaitkan Muhammadun Rasulullah. Toha, Muzammil, itu semua gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah daripada hadis yang boleh kita ambil daripada hadis yang tersebut, pertama sekali iaitu selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setiap kali kamu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana untuk menaikkan derajat kamu. Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan umatnya, maka janganlah kita wahai umatnya lupa daratan, lupa Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kedua, iaitu orang yang meninggalkan solat, meninggalkan selawat kepada Nabi SAW, sebenarnya dia adalah kedekut. Macam mana pula kedekut? Sebab
dia tahu kalau kita berikan bantuan kepada orang, kita memberikan ganjaran, kita memberikan bantuan ataupun pemberian kepada orang, maka Allah SWT akan berikan ganjaran kepada kita. Tapi bila kita dengar nama Nabi Muhammad SAW, kita tahu Allah nak berikan ganjaran kepada kita, seakan-akan kita tak, no, I don't want, saya tak nak. Maka kita sebenarnya menolak pemberian Allah SWT. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang kedekut, kerana kedekut di dunia tak sama dengan kedekut di hari akhirat kelak. Wahai para musyahidin, wahai para pendengar, wahai para penonton yang dirahmati Allah SWT, marilah sama-sama kita merebut dengan cinta kepada Nabi SAW, memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, membaca kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, membaca tentang kepribadian baginda Rasulullah SAW, akan timbullah mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ingat, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, nanti akan datang cinta yang paling besar, iaitu cinta Allah Subhanahu Taala kepada hamba-Nya. Kerana hamba-Nya mengingati orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita akan dapat lihat wajah orang yang sentiasa merindui kita suatu masa dahulu sebelum kita lahir lagi, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat kucup tangan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat minum daripada yadu syarif tangan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat duduk sebelah Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang dimafhumkan daripada hadis Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, mereka akan bersama denganku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin thumma amin ya rabbal alamin. يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله 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 الله.